Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan dan salam hormat dari Yayasan Inisiatif Membangun Pendidikan dan Amal Kebajikan iaitu IMPAK kepada guru-guru cemerlang sempena Majlis Guru Cemerlang Negeri Kedah. Kalau tuan pergi ke bendang, jangan petik buah rembia. Tuan umpama bulan mengambang, cahaya meliputi serata dunia. Bagi pihak IMPAK, saya amat sukacita dapat membantu Majlis Guru Cemerlang Negeri Kedah dalam pelaksanaan wacana ilmu bicara nurani 2.0 sempena Ramadan Al-Mubarak tahun ini. IMPAK sentiasa mendukung usaha tenaga pendidik cemerlang Negeri Kedah yang telah menzahirkan prestasi unggul mendidik anak-anak bangsa memperolehi ilmu demi kejayaan dan masa hadapan mereka. IMPAK adalah sebuah yayasan yang menyambung usaha peninggalan Yayasan Semesta Berdaftar YSB yang telah membuat anjakan kehadirannya. IMPAK di bawah kepimpinan tenaga yang hampir sama dengan YSB berhasrat untuk menyumbang ibadah usaha bagi pembangunan dan kemajuan pendidikan anak-anak bangsa. Kedah adalah di antara negeri di mana kami telah banyak melaksanakan usaha di bidang pendidikan dan amal kebajikan sejak 2007 melalui YSB. Kami telah banyak menyantuni pelajar-pelajar asnaf setiap awal tahun-tahun persekolahan dan menjelang Ramadan. Kami telah juga melaksanakan pelbagai usaha yang telah dapat meningkatkan keberhasilan pencapaian pelajar-pelajar dan sekolah-sekolah seperti Sekolah Menengah Kebangsaan Siong, Baling, Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Puteri, Kuala Ketil dan beberapa sekolah lagi. Saya harap dengan usaha sama dan sentuhan kepakaran serta pengalaman tenaga Majlis Guru Cemerlang Negeri Kedah, IMPAK dapat merancang dan melaksanakan lagi inisiatif di Kedah, insya-Allah. Akhir kata, saya ucapkan selamat bersidang dalam wacana ini dan teruskan perkhidmatan dan perjuangan untuk mengunggulkan pencapaian anak-anak Negeri Kedah. Doa guru. Bertahun-tahun lamanya guru berkhidmat. Tak tahu letih, tidak pula tahu penat. Memberi teguran, memberi pengajaran. Hendak menambah insan bestari. Hendak jadikan pemimpin disegani. Membina maruah negara, mengharumkan nama di pesada dunia. Tinggi gunung, tinggi lagi harapannya. Melihat anak didiknya berjaya, gembira hingga mengalir air mata. Tidak langsung guru harapkan balasan ataupun bayaran. Hanya kejayaan demi kejayaan. Buat keluarga, buat negara, bangunlah anak muda. Belajarlah sampai berjaya. Guru sentiasa berdoa, rajinlah belajar. Ambil buku, bacalah sayangku.